Pikeun percepatan program vaksinasi, Pemkot Bandung ngaleng organisasi masyarakat keur ngalakonan vaksinasi ke masyarakat umum di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Mangratu 100 warga nampa dosis vaksin munggaran pikeun ngaronjatkeun herd immunity dina usum sasalad. Goni ngarojong pemerintah pikeun nyengker sumbarna COVID-19 di Kota Bandung. Sejumlah organisasi masyarakat ngelakonan vaksinasi massal ke masyarakat umum di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Eta vaksinasi tadi iluan kumang ratus-ratus warga nuka pasing kana dua jirangan pikeun nyinglar riungan dina prak-prakan vaksinasi. Vaksinasi anu dipakete mangrupa tina rukun gawe jeung Dinas Kesehatan Kota Bandung. Disagering eta aya 500 masyarakat umum anu nampa vaksin Sinovac asal Cina. Itu tujuan awal kita melakukan vaksinasi sekarang. Ada berapa masyarakat yang divaksin sendiri? Untuk jumlah masyarakat beserta keluarga anggota GMBI hari ini 250. Wakil Wali Kota Bandung miharep eta kegiatan vaksinasi anu dikokolakeun ku kelompok masyarakat teh bisa jadi contoh ke masyarakat sejena. Herd immunity di Kota Bandung kan kita target sekitar 1.952.000-an lah gitu ya. Kalau saya nggak salah data, dosis 1 itu kita udah 880, hampir 900.000 lah. Kemudian dosis kedua juga hampir 500.000, 480.000-an. Mudah-mudahan tadi, karena secara teori kalau semakin banyak orang divaksin, katakanlah 70% saja warga Kota Bandung selesai divaksin, tadi dengan target 1,9 itu, harusnya sih herd immunity terbentuk. Dan mudah-mudahan secara teori pandemi COVID-19 harusnya sih berakhir. Eta vaksinasi teh dipiharep bisa ngurangan resiko sumbarna COVID-19, terutama ngarojong herd immunity di Kota Bandung leuwih gancang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.